Terimalah salam hangat dari kami, AKBP Kernolong, AKBP Tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Utamanya sepanjang hari ini kami merasakan pemeliharaan sejak kami bangun, beraktivitas, bertemu dengan saudara-saudara, dan pada malam hari ini kami mau beristirahat. Tapi kami rindu ya Tuhan akan firman-Mu. Oleh karenanya kami memohon di dalam roh-Mu untuk diuruskan supaya kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak KBP tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42 dan pembimbing renungan dari ayat 41-42. Tuhan menjawab, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Sibuk. Sibuk apa? Kata sibuk amat jitu dan keramat bagi banyak orang untuk menyelamatkan diri tanda petik dari suatu kegiatan. Amat sering terdengar jawaban teman para pekerja untuk tidak bersosialisasi atau bergabung dengan teman-teman lainnya dengan kata maaf ya sedang sibuk atau tidak punya waktu. Demikian juga di lingkungan berjemaat acap kali terdengar kata sibuk ini menjadi alasan yang amat jitu untuk tidak aktif. Jemaat di perkotaan sering kesulitan mendapatkan para pelayan dari kalangan muda, kalangan produktif segar menjadi penitua atau aktivis gereja. Dan setelah pensiun dari pekerjaannya, alasan baru muncul lagi. Bukan sibuk seperti kaum muda, ya bukan itu alasan. Tapi apa dikatakan, tidak kuat lagi bekerja. Malam ini, kepada kita disajikan dua jenis kesibukan dari manusia, dari orang yang dekat dengan Yesus. Bermula dari kunjungan Yesus ke suatu rumah, dan anggaplah kunjungan itu kepada kita sekarang ini, artinya Tuhan Yesus berkunjung ke rumah kita atau ke kita sendiri. Disebutkan ada dua orang perempuan yang sibuk dalam penyambutan Yesus. Seorang sibuk berbincang-bincang dengan Yesus sendiri, bertanya-jawab soal kehidupan dan bagaimanapun menghadapinya. Dia bernama Maria. Sementara yang seorang lagi masih saudara kandungnya, dia juga tetap sibuk. Tapi kesibukannya adalah soal konsumsi, urusan dapur, urusan tata krama menjamu orang atau menjamu tamu. Tidak jelas disebutkan seberapa banyak yang mau dia sajikan dan serumit apakah masakan yang akan disajikannya, sehingga dia menginterupsi keseriusan diskusi antara Maria dengan Tuhan Yesus. Dia berkata agar Maria menyetop percakapan dengan Yesus untuk boleh membantu dia yang sedang repot dengan urusan atau kesibukan konsumsi yang ada. Berarti maksud Maria yang sibuk dengan urusan konsumsi dan budaya jam makan ini, mereka berdua berbagi kerja, lalu tamu mereka dibiarkan sendirian. Dan yang tidak lazimnya, dia berkata bahwa saudaranya yang aktif mendengarkan Yesus disebutkan atau mungkin sedikit di ya dengan negatif membiarkan dirinya yang aktif hanya untuk
di masa-masa biarkan aku sendiri yang suruh dia ngomong. Dan ini tentunya adalah sesuatu interupsi yang tidak baik dari Marta atas saudaranya Maria yang dimintakan supaya Yesus menyuruh ya Maria membantunya. Hebat ya, begitu sibuknya Marta sehingga dia berani menyuruh Yesus untuk menyuruh Maria. Kini kita dengar baik-baik reaksi dan ungkapan Yesus menyikapi kesibukan Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dengan kesibukanmu, apa yang menjadi fokus dan arahnya? Marta dengan kesibukannya menyusahkan diri dengan banyak perkara, kata Tuhan Yesus. Itu artinya tidak fokus dan tidak jelas arah. Yang datang ke rumahnya ialah Tuhan, tetapi kesibukannya justru menjamu makan. Itu yang dikerjakan, itu yang menyibukkan dirinya. Lalu kepada saudaranya yang mengutamakan percakapan dengan Yesus, dia tidak senang melihatnya. Padahal ada satu yang perlu, bahkan amat perlu, yaitu melayani Yesus. Itu dia abaikan. Maria dengan kesibukannya melayani dan bercakap-cakap dengan Yesus, ditegaskan oleh Yesus, itu yang benar dan tidak akan diambil daripada. Bagaimana dengan kita semua, sobat renungan malam Shalom? Adakah kesibukanmu yang tidak terkait sebagai pertemuan dengan Tuhan? Ingat-ingatlah semua aktivitasmu, kesibukanmu, apakah ada kaitannya dengan keinginan Tuhan, dengan pelayanan kepada Tuhan? Apakah kesibukan lainnya, perkara konsumsi, hedonisme, itu yang menjadi perhatian? Yesus menginginkan sibuk bercakap-cakap dan melayaninya. Jangan jadikan kesibukan duniawi untuk tidak punya waktu kepada Tuhan atau menunda bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan juga bisa saja menghentikan kesibukan itu dengan menyetop kegiatan itu atau mengambil kegiatan itu. Tetapi kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu tetaplah bekerja, tetapi senantiasa upayakan pertemuan dengan Tuhan dan melayaninya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa sibuk bertemu dan melayanimu dalam kehidupan kami. Kiranya tidak terjadi kesibukan banyak perkara di dunia yang menghalangi kami untuk tidak bertemu dan melayanimu. Beri hikmat bagi kami mampu berbagi waktu dengan baik dalam kesibukan kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Lindungi berkati kami malam hari ini. Dalam istirahat malam kami berikan kekuatan baru yang segar, dan kami pun esok hari ketika bangun akan berubah segar, demikian juga akan beraktivitas yang baik. Terima kasih ya Bapa, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, sedia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin.